Butiran terperinci berkenaan pengapungan harga telur dan ayam di negara ini akan diumumkan pada 30 Oktober depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya bersama dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Jabatan Perangkaan akan mengadakan satu lagi sidang media menjelang 30 Oktober ini memandangkan kerajaan masih meneliti butirannya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pra-Pelancaran Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan tahun 2023 di Ibu Negara pada Khamis. Pengapungan harga ayam dan telur akan dibuat secara resmi pada 30 hari bulan nanti bersama dengan beberapa kementerian yang lain, iaitu Kementerian KPDNK, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan DOSM, iaitu bahagian Jabatan Perangkaan Negara. Ini semua kita akan buat satu sidang akhbar pada hari itu. Harap pada wartawan semua dapat datang. Waktu dan tempat kita akan beritahu kemudian. Dan kita juga berbincang dengan pihak industri, iaitu pihak yang mengeluarkan telur dan juga ayam. Perbincangan sedang berjalan dan pihak KSU sedang memainkan peranan untuk buat pertemuan supaya harga nanti dapat berada dalam keadaan yang tidak naik begitu mendadak. Itu harapan kita.